Saya malah yang sering nengok saudara. Ya udah, terima nasibnya. Akang orang-orang terakhir bukan ini harus lihat waktu. Ada sih ada, Pak. Tapi ya gimana lagi. Saya malah yang sering nengok saudara. Sering ke Tasik itu berapa minggu sekali. Siapa? Saya. Malah yang sering pulang ke jalan Cimulu, ke jalan Sukalaya. Ada saudara. Ya itu ponakan-ponakan. Saudara sepupu ada. Oh, jadi malah bapak yang sering ke sana. Iya, habis dari sana nggak ada yang pernah ke sini. Itu bapak ke sana karena kangen sama keluarga atau gimana? Ya, satu gitulah. Kedua, untuk mempererat persaudaraan, jangan sampai putus ya. Sana nggak bisa ke sini mungkin kesibukan atau gimana. Ya ada rasa kangen, tapi kumahnya habis kumah, kita nggak bisa kemana-mana, ya ya udah terima nasibnya. Tapi ada yang pulang itu? Keinginan mah ada, tapi ya kumahnya bingung. Ya kan ya namanya keluarga kita kan kedekatan ya. Kadang-kadang kita membutuhkan kedekatan, perkumpul-kumpul gitunya. Kan biasa kita kemakan bareng, apa kan. Ya mudah-mudahan jantan paedah bapak niat rumah tangga nu mawadah warohmah lah sih. Oh, yang biasa-biasa dah biasa rumah tangga pan bapak mah. Mohon. Waduh. Pemdiamutnya sakit, Sep. Sakit kenapa? Ya, orang biasa kumpul itu. Tapi ya, ya. Ya, kayak ibu-ibu iya. Ku calon mama, nah. Tapi kalau yang husnul khotimah ya Pak. Apa itu nuju zikir? Zikir aja kali Yasin 10 kali. Terus saya nol saya lagi dari pada zikir berbuku. Kalau nak kalau mau itu. Kami kami milih bapak kayak mawat kayak dah mana? Ah yang mawat, ya mengenai kangen. Kenal sekarang keluarga bang?
Pernah sekarang keluarga? Nanti kok yang ada segalanya nanti keluarga terus dibuang lah. Ayah kan udah segalanya lagi. Kangen sama keluarga sih Pak? Enggak. Kenapa? Kenapa Pak? Maaf Pak Daya, tapi jangan bilang itu, saya suka sedih lah. Oh, ingat ya? Iya. Saya masih dari sampah. Kenapa Pak? Saya sudah dari sampah. Sama siapa Pak? Hah? Jadikan sampah? Iya, saya jadi sampah, saya balas sampah gitu. Kenapa gitu? Saya buang. Mereka ke sini ada yang diantar sama dinas sosial, ada yang dari polisi, polisi melalui dinas, dinas baru diantar ke kami ke sini. Termasuk ada yang sama keluarganya? Termasuk ada yang sama yang keluarganya. Ada yang sama keluarganya, kadang-kadang yang sama keluarganya setelah ada beberapa lama mereka di sini, kadang-kadang mengikuti semua yang ada, kadang-kadang keluarganya ada yang berkunjung, ada yang tidak. Alasan keluarga kenapa sih katanya menitipkan? Kalau untuk alasan yang mereka keluar karena mereka kesibukan sendiri, terus mereka karena ditinggal di rumah, ada nggak ada yang rawat, nggak ada yang ngurus, jadi mau tidak mau mereka mengantarkan ke kami ke sini. Itu alasan yang mereka itu utarakan ke kami sih.